Assalamualaikum warahmatullah. Konsisten atau tidaknya kita, komitmen atau tidaknya kita, istiqomah atau tidaknya kita bisa berpengaruh dari lingkungan sekitar kita. Jika lingkungan kita mendukung untuk kita konsisten, untuk kita istiqomah, maka insya Allah kita pun akan terpengaruh. Contoh, kita dalam melakukan sebuah kebaikan, tatkala orang sekitar kita mendukung, maka insya Allah kita akan konsisten dan istiqomah dan komit terhadap hal tersebut. Namun jika lingkungan kita, orang-orang kita tidak mendukung, justru malah menarik kita ke dalam keburukan, maka lama-kelamaan kita bisa terpengaruh. Oleh karenanya penting sekali orang sekitar, lingkungan sekitar terhadap diri kita, terhadap baik atau tidaknya diri kita. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam memilih lingkungan, memilih teman terdekat, karena itu bisa mempengaruhi konsisten atau tidaknya, istiqomah atau tidaknya diri kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.